Bubur Aceh, kemudian bajigur dan sirup lemon. Oke. Kita akan membuat yang namanya bubur Aceh, bajigur dan juga sirup lemon. Ya. Perkenalkan dulu nih, Bu Lopi ini merupakan salah satu UKM dari SMP UMKM Tekstil. Beliau juga termasuk dalam pelatihan UMKM, ya. Iya. Dan sekarang terpilih menjadi sebuah pembinaan dan akan melanjutkan tahap lanjutan. Boleh dikenalkan terutama produk-produk penjualan dunia apa? Produk saya ialah ada manisan jahe. Ya, manisan jahe. Kemudian wedang jahe sedang. Dan ini ada wedang jahe instan. Iya, ada enggak sebenarnya masih banyak. Ada manisan kencur, manisan temulawak, manisan kelapa. Oh, berarti Bu Lopi ini spesialis di tiap-tiap pun ya. Kurang lebih karena suka. Oh, karena suka yang temulawak ya. Oke. Ya, untuk diketahui juga kepada bapak-bapak ini sekalian, program pelatihan apa ini bertujuan untuk kita membuka peluang usaha bagi ibu bapak-bapak sekalian yang ada. Kalau ingin membuka usaha, kita cari ide mulai dari sini, yaitu di rumah kita melatih. Semoga kedepannya bapak-bapak ibu sekalian bisa mendapatkan ide usaha maupun produk-produk apa yang ingin dijual nantinya, menjadi sebuah usaha bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak Bu Yopi. Langsung aja. Oh iya, aku mau kasih tahu, nanti ada giveaway bagi siapa yang posting pertama kali menunya ya. Misalkan dia pertama kali posting bubur Aceh, terus posting bajigur, terus posting giveaway. Nanti saya akan lihat detik menitnya siapa yang duluan dari di RPM 1, RPM 2, RPM 3. Nanti kita lihat di situ ya. Bagi ibu-ibu yang ingin mendapatkan giveaway dari Bu Lopi, nanti akan dapat ini. Langsung nanti di posting di WA group di Rumah Pintar Mati 1 sampai dengan Rumah Pintar Mati 3. Nanti Bu Lopi bakal yang ini atau dua cara yang paling cepat. Iya. Oke, semangat ya ibu-ibu. Untuk perhatian, semangat ayo kita simak cara pembuatannya. Oke, okay. Yang pertama ibu-ibu, kali ini kita akan membuat menu yang pertama ialah bubur Aceh. Kenapa bubur Aceh? Karena bubur Aceh itu sama dengan kayak produk saya yang lebih cenderung ke rempah. Nah, di sini saya kemarin saya sudah besar ya untuk bahan-bahan bumbu-bumbunya. Dan ini ada yang dihaluskan, kemudian air kaldu 2 liter. Air kaldu ini dari air rebusan udang dengan rebusan ayam. Jadi ini hanya dimasukkan aja sebentar, kemudian dipotong-potong, dan udang dimasukkan sebentar, kemudian dikupas. Oke, okay? Pertama-tama kita tumis dulu bumbu halus. Ini bumbu halusnya yaitu terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, terus kapulaga, dan ini bunga lawang, cengkeh, ketumbar, adas, sama jinten. Ini ibu jangan salah ya, adas dengan jinten itu hampir mirip sama. Jadi kalau adas lebih putih, jinten lebih hitam, ya.
ini kita blender sampai halus. Ini ya. Ini kalau bisa halus. Udah halus nanti buburnya itu pas dimakan ada ini apa? Genjelan-genjelan rempah-rempahnya itu. Ya pertama-tama kita nanti dulu untuk menumis halusnya ya. Kalau ada margarin bisa pakai margarin, tapi kalau tidak pakai minyak goreng bisa. Kita tumis bumbunya, ini sudah mulai, ini kita tumis bumbunya. Gambarnya kok ini? Ini terus terang untuk bumbunya ini agak susah halusnya ya, jadi harus benar-benar halus banget. Kalau kayak misalkan bunga lawang, cengkeh itu agak sulit untuk halusnya. Ini soalnya saya kasih air, kalau nggak dikasih air agak sulit untuk ininya. Sebenarnya kalau nggak air bagusnya juga minyak, cuman nggak masalah sih. Yang penting nanti ketika ditumis, kita ketika digoseng gini harum wanginya, terus airnya udah surut. Mau pakai minyak atau air nggak, tidak masalah. Oke, sembari nunggu ini, sambil dipastikan jangan sampai ini, kita nyalakan untuk air kaldu yang tadi saya bilang dari ini ya, apa, ayam rebus sama udang itu kita ambil airnya 2 liter. Ini untuk berasnya yang sudah direndam semalam dan di blender. Ini fungsinya itu supaya gampang hancur, karena kalau buat bubur ini bisa berjam-jam. Ini tadi ada bumbunya juga yang supaya harum. Ini serai, bukan daun pandan, kayu manis, kalawang. Ini yang saya bilang daun kari ini. Kalau ada silakan pakai, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, karena ini sebenarnya ciri khasnya ini daun kari ini. Dia wangi, cuman memang agak susah untuk untuk mencari daun karinya ini. Kalau nggak punya pohon sendiri di pasaran agak sulit. Ini wanginya udah semerbak ya. Sudah kok. Tapi ini nunggu sampai kering. Nanti. Supaya nanti harum. Sudah kita matikan ya, kita masukkan ke sini ya. Kalau pakai minyak goreng, upayakan minyak gorengnya nggak usah masuk ya, karena nanti akan berminyak. Ini karena kalau pakai margarin, jadinya nggak ada minyaknya. Ini bawang, daun bawang yang diambil putihnya dan diiris-iris halus. Ini bisa dimasukkan, tapi sebentar. Sepertinya nih nunggu ini dulu nih, karena ini sudah di blender tapi sebenarnya belum pecah. Jadi kalau ketika dimakan ini tuh belum maksudnya belum matang sempurna gitu. Ini sepertinya kayaknya Bu Yopi punya nunggu saya punya matang. Oh gitu. Boleh ini daun bawangnya dimasukkan? Katanya belum. Iya, enggak apa-apa. Ini ayamnya. Ayamnya juga masukkan. Iya, ayamnya. Kalau udah masukkan seperti ini berarti sudah mau matang ya, Bu. Sudah mau diangkat. Udangnya. Bawang goreng. 1 sendok aja. Terus garam. Garam kira-kira aja ya. Nanti di tadi sih kira-kira 2 atau 3 sendok makan. Terus isi kaldu bubuk. Satu sendok teh. Kemudian gula pasir. Satu sendok teh. Bawang goreng. Bawang gorengnya seberapa banyak? Satu sendok makan. Maaf? Ini santannya belum dimasukin. Nah.
Ini boleh santannya dimasukin. Maaf ya. Ya, Bu. Nanti gak cuman aku sakit. Wow, udah ya semuanya, ini kita bisa plating. Oke lah kalau begitu. Oke. Dulu Bu Meli dirasain dulu. Siap. Inilah bubur Aceh. Halo. Oke, kita ke menu yang kedua ya. Menu yang kedua adalah bajigur. Panci. Ini bahan-bahan untuk wedang bajigurnya itu ialah 1.500 ml air, terus gula aren, gram gula aren. Ini airnya enggak. Airnya ini 1,5 liter ya. Kemudian gula aren 100 gram. Sama kurang bu. Iya gula aren. Kemudian gula pasir 75 gram. Dua lembar daun pandan. Ini jahe merah. Ini kalau kamu jahe merah, jahe emprit tapi dibakar. Kenapa mau dibakar? Supaya wanginya itu dapat gitu. Kita masukkan ya. Dan sereh, kayu manis, kap laga, bunga lawang. Kita tunggu sampai mendidih. Ini 1,5 liter. Oke, sudah mendidih, saya sudah bergejolak ya. Kalau sudah gini, kita masukkan kopi instan. Kopi instan ya Bu, jangan kopi yang tubruk karena nanti kalau ada ampasnya itu kurang enak kayaknya. Ini 3 sendok teh. Kemudian garamnya sejuput sedikit aja ya. Terus ini masukin santannya 3/4. Kemudian kita saring ya Bu. Ini sudah matang. Bajigur sudah matang. Kemudian, ya. Kemudian kita ke menu yang ketiga, yaitu sirup lemon. Sudah disiapkan ya. Oh ya, pertama-tama ini dulu ya. Kapulas belingnya sudah disiapkan belum? Karena kita akan sterilin plastik ini. Kita sterilin dulu. Kira-kira aja airnya nggak usah penuh-penuh. Kita teluk kepan di sini. Lalu kita didihkan. Ini 250 gram lemon. Yang lemon lokal karena dia minyak nggak terlalu banyak, terus gitu dipotong airnya nggak terlalu bleber. Dan ini ada garam krosok. Baking soda
dan gula. Ini sudah mendidih, kita matikan. Dan ini kita angkat. Ya udah, Ibu gini aja. Ibu mau ambil sekarang. Hati-hati ya, Bu, karena ini panas. Ya. Garam krosoknya kita ambil. Ini sudah dicuci ya, Bu. Ini kita apa sih namanya, disikat ya. Kayak polipernya ini fungsinya kalau misalkan ada pestisida sama mengurangi rasa pahit. Oh, buat bersihin toh garamnya toh. Iya, makanya kalau bisa garamnya garam krosok. Oke. Okay. Ini kita masukin air. Harusnya sih ini di agak direndam sekitar 5 menit ya. Nanti kalau nunggu 5 menit kelamaan. Sekarang untuk baking soda. Baking soda juga sama. Tadi yang saya bilang air bekas sterilan bisa kita cuci kembali ya. Jadi kita mencuci baking sodanya itu supaya hilang baking sodanya. Tapi jangan lama-lama, ini cuma sekilas aja. Ujung-ujungnya dibuang aja. Kalau bisa irisnya tipis, karena nanti enak juga untuk dimakan sama kulit-kulitnya. Ya, ini udah tinggal selesai. Tekanan lemon dengan gula pasir sama ya. Kalau lemonnya 250 gram, gula pasirnya 250 gram. Kita masukin, tapi jangan semuanya, kira-kira sisain dikit aja, segini. Kita campur, pastikan semua sisi-sisi lemonnya itu kena. Kita masukin. Ke toples yang tadi ini ya, yang sudah disterilin tadi. Kita masukin. Kita bisa susun ya, cantik, masukin semuanya. Ini kan masih ada sisa yang tadi ya, kita taruh atasnya. Kalau bisa siapin plastik ini, terus kita tutup kencang. Simpan 2 hari di suhu ruang. Jangan sampai 3 hari. Karena kalau 3 hari itu akan alkohol. Nanti dia airnya akan ini. Gulanya akan mencair. 2 hari ya, 48 jam. Nah, ini saya sudah punya yang ini, pakai sirup lemon California. Kalau yang ini pakai lemon lokal. Tapi kalau yang ini kemarin udah 2 hari. Ini kemarin saya bikin baru 1 hari. Nanti kita bisa coba rasakan bedanya. Ini air biasa ya. Ini untuk yang lemon lokal. Nanti jangan sampai ada biji ya, Bu. Karena biji suka bikin pahit. Ini bisa juga pakai air panas. Air panas. Jadi nanti setelah 2 hari itu harus simpan di kulkas dan ditutup. Jangan lebih dari seminggu. Ya. Inilah dia sirup lemon. Bisa dilihat ya warnanya. Yang ini lemon lokal, warnanya dia agak putih bening. Dan ini lemon California, dia lebih warna kuning. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu ya sesi ini.
Saya sangat terima kasih bagi Bibi yang sudah mengikuti tur ini dan juga sudah masak di sini. Oke? Terima kasih, Bu. Terima kasih.